Halo semuanya, welcome back. Ini udah mulai masuk akhir tahun dan pastinya kalau akhir tahun tuh banyak kondangan. Jadi di video kali ini aku bikin tutorial hijab pasmina. Ini aku pakai pasmina basic yang kita pakai tutorial-tutorialnya untuk pergi ke kondangan. Nah kali ini aku bikin modelnya tuh yang agak-agak anti mainstream, yang agak berani gitu guys. Pokoknya kalian kalau mau kondangan jangan takut kalau mau bikin looknya tuh yang agak beda dikit. Karena kita kan pakai make up. Nah make up itu kan bisa menyempurnakan bentuk wajah kita. Adanya contour, bronzer, dan lain-lain kita pakai aja untuk menyempurnakan bentuk wajah kita. So, kalau kita udah on point nih makeupnya, kita mau pakai hijab gaya A, B, C, mau dibikin kayak apapun itu bakal oke di wajah. Jadi jangan takut. So, salah satu looknya tuh kayak gini. Simple banget bikinnya, tapi on point gitu guys. Cocok banget digunakan untuk kondangan. Apalagi ke acara kondangan-kondangan yang lebih formal nih, yang di gedung-gedung gitu. So, keep on watching guys. Cipot yang aku pakai dari Zofara, aku lagi pakai warna nude dress. Untuk link pembeliannya udah aku taruh di description box. Langsung aja tutorial yang pertama. Ini kita pakai bagian lebar pasminanya, dibikin sama panjang aja. Setelah itu kita pentul di belakang. Nah, dibikin kayak gini. Kalau udah, ini sisinya kita ambil, terus kita silangin ke samping kayak gini. Diambil sampai pol aja. Kayak gini, jangan lupa dirapihkan. Dibikin seperti ini. Kalau teman-teman bagian sininya nggak mau gerak-gerak, langsung aja dipentul di sini. Nah, kalau udah, ini kita tarik lagi ke atas. Nah, kita tarik lagi ke depan. Nanti dipentulnya tuh akhirnya di sini. Jangan lupa dirapikan. Biar hasilnya tuh kayak gini, kalian perlu yang namanya scrunchie yang besar biar bagian sininya tuh ada volume seperti ini guys. Hasil akhirnya bakal jadi kayak gini. Yang kedua ini hampir-hampir mirip. Bedanya, kita tuh ambil bukan dari sisi lebarnya. Jadi ini dibikin pendek panjang. Setelah itu sama seperti tadi, dipentul di belakang. Setelah itu, sisi yang panjang ini kita silangin sama kayak tadi. Ini yang pendek boleh kita ke belakangin dulu. Kalau udah kayak gini, ini boleh kalian pentul biar nggak berubah-berubah bentuknya. Ini yang panjang kita terusin aja ke atas. Setelah itu pentul di tengah-tengah sini. Hasil akhirnya bakal jadi kayak gini. Kalau teman-teman pakai baju yang berkerah kayak gini, bagian leher juga bisa kita rapihkan. Jadi ini kita selempain ke belakang, terus kita tarik aja nih kayak gini. Habis itu ratain ke belakang. Setelah itu kita bisa ambil jarum ataupun pentul buat di bagian belakang sini. Setelah itu dirapihkan bagian lehernya. Jadinya akan rapi seperti ini. Bagian belakangnya bisa kita kedepanin, jadinya kayak gini. Nah, hasilnya bakal jadi kayak gini.